Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengulangi. Ini ada dua penafsiran, yubdi'u wa yu'id. Penafsiran pertama pendapat yang mengatakan bahwa Allah yang memulai penciptaan dan Allah pula yang akan mengulangi penciptaan tersebut, yaitu dengan cara apa? Membangkitkan manusia pada hari kiamat. Pendapat yang kedua mengatakan yubdi'u wa yu'id, maksudnya Allah yang memulai siksaan terhadap orang-orang yang zalim di dunia, dan di akhirat Allah akan mengulangi siksaan itu dengan siksaan yang lebih dahsyat lagi. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan nanti pada hari kiamat akan dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkan Fir'aun dan para pengikutnya kepada azab yang lebih keras lagi. Makanya orang-orang kafir mereka memohon-mohon, berharap jangan sampai terjadi kiamat. Berharap jangan terjadi kiamat. Kenapa? Karena mereka tahu dikubur saja siksaannya sudah sedemikian rupa, dan mereka sadar setelah kiamat terjadi siksa akan lebih dahsyat lagi. Makanya mereka mengharap sudah cukup, jangan sampai kiamat. Karena mereka tahu setelah kiamat Allah akan mengulangi siksaan dengan siksaan yang lebih dahsyat. Itu dua penafsiran makna yubdi'u wa yu'id. Hadza shiratun mustaqim.